Baik, penyanyi rap Alif kini selesa tampil solo dan tidak bersama mana-mana artis lagi dalam nyanyiannya. Sejak awal pembabitan dalam industri muzik, Alif sering muncul dengan karya kolaborasi bersama rakan artis. Saya memilih untuk pertahankan diri saya daripada featuring ni semua sebab saya dah banyak buat kolaborasi sebelum ni dan saya nak fokus dengan diri saya buat kali ini. Saya belum ada album lagi, pada saya memalukan lah. Jadi saya nak kena fokus diri saya dan lepas tu insyaAllah saya akan teruskan kolaborasi. Selepas single bertajuk Swipe menjadi hangat dalam industri muzik, kini Alif tampil dengan single terbaru Hit. Hit beri mesej tersembunyi yang menyampaikan motivasi secara agresif untuk pendengar muzik hip-hop. Pasangan usahawan selebriti Ariel Zafril dan Wawa Zainal sentiasa bersedia menghadapi dunia perniagaan yang semakin mencabar. Jelas Ariel, keadaan ekonomi yang tidak menentu membuatkan mereka lebih berhati-hati dalam mengatur strategi. Paling utama adalah kita perlukan cash reserve yang banyaklah. Kami jenis yang mementingkan benda itu. Dan apa juga dugaan yang datang, even penyakit ataupun kena PKP ke apa ke, kita sebelum ni dah menghadapi semua benda tu dan saya rasa tak ada masalah pun. Walhal bila PKP adalah sel, boleh dikatakan lebih meningkat berbanding hari biasa. Kurangkan berbelanja yang bermewah-mewah. So kami lebih kepada beli apa yang kami impikan je selama ni. So far apa yang kami impikan selama ni dah dapat, so tak ada rambang mata nak tambah lagi. Berita perdana diteruskan dengan Stadium RTM. Ya, malam ini bersama Otto Osman, silakan.